Pemirsa, pasca terjadinya dua orang terduga teroris yang menyerang Mapolres Indramayu Jawa Barat siang kemarin, Mapolres Indramayu dijaga ketat oleh polisi. Sementara kedua terduga teroris masih berada di Rumah Sakit Bhayangkara, Losarang. Seperti inilah penjagaan ketat yang dilakukan petugas kepolisian Polres Indramayu Jawa Barat. Satu persatu warga yang hendak masuk ke Mapolres Indramayu ini diperiksa petugas. Sebelumnya Mapolres Indramayu kedatangan dua terduga teroris dalam aksi teror bom panci. Kedua pelaku menggunakan sepeda motor menerobos pagar penjagaan yang dijaga oleh petugas. Beruntung bom panci yang dibawa dua terduga teroris tidak meledak dan melukai petugas jaga di Mapolres Indramayu. Petugas jaga langsung melakukan pengejaran dan memberi tindakan tegas dan terukur. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri bersama jajaran anggota Polres Indramayu saat ini tengah melakukan pengembangan terkait ditangkapnya salah satu terduga bom panci di Mapolres Indramayu tersebut.